KPGIR bersama Juga Bola. Selamat datang kembali ke channel saya, Open Backpacker. Tadi habis perjalanan dari mana ya? Dari Tugu Macan, kaki Gunung Kerinci, estafet ke Sungai Penuh, sekitaran kurang lebih sejam. Ya, di sini kita bakalan istirahat dulu di rumah kawan kita. Istirahat di sini mungkin sehari dua hari, terus besok, ya besok ngelanjutin perjalanan lagi, ngelanjutin perjalanan ke Gunung Kunyit. Setelah Gunung Kunyit, lanjut lagi ke Masurai. Dan ya, kita nikmatin momen dulu. Karena momen sharing itu jarang untuk sekarang. Ayo, kita mungkin videonya saya lanjutin nanti pas mau jalan lagi. Muter-muter di kota, kita nyampe di rumah salah satu kawan. Ini dia yang tuan rumah. Nah, bakalan nongkrong dulu di sini, nikmatin malam, terus besok persiapan lagi. Kita ngumpul dulu. Kita bakalan ke Danau Lingkat, bener kan? Kita bakalan ke Danau Lingkat yang berada di apa tuh bacanya? Lolo Gedang, daerah Lempur, masih Jambi. Bukit Kerman, Kecamatan Bukit Kerman. Setelah perjalanan tadi dari Sungai Penuh, akhirnya sampai sini sejam di jalan kurang lebih. Kita bakalan nunggu kawan dulu baru ke lokasi lagi. Tetap nonton. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Danau Lingkat yang terletak di daerah Jambi. Halo guys, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Jumpanya kemarin terakhir di Medan. Di Medan sekarang. Danau ketemu Lingkat. Lagi Danau Lingkat. Ayo kita menikmati suasana Danau Lingkat. Oke. Okay.
suasananya masih di Danau Lingkat sekarang. Masih menikmati sore hari. Dan yang lain masih persiapan juga untuk acara ntar malam, yaitu hari lahir KPGIR Jambi. Kita doakan mudah-mudahan makin solid dan makin eksis. Makin santuy gak, Bang? Tetap santuy lah. Ayo nikmatin dulu sore harinya. Sabtu 16 November 2019 yang bertepatan Danau Lingkat Lempur Kecamatan Gunung Tujuh. Maaf, Gunung Raya. Mohon maaf kalian. Acara pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, mungkin kata sambutan dari ketua pelaksana yang telah melaksanakan acara ini. Persilakan. Aduh. Siapa? Ya ada di. Enggak, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adafi atau bisa dipanggil Cai aja. Ini saya terima kasih sekali telah dikunjungi kawan-kawan semua. Tempatnya desa kita di sini. Saya putra daerah di sini, bangga sekali terhadap kawan-kawan semua yang bisa kunjung sini. Nah, untuk acara bagusnya langsung aja ke depannya. Semoga KPGIR bisa lebih kompak, lebih jaya, bisa bertambah terus kawan-kawan semuanya, anggota-anggota kita. Cuman itu ya yang bisa saya sampaikan. Untuk pembukaannya langsung aja. Terima kasih. Singkat, padat, merapat. Wil KPGIR Jambi Raya kepada Sandi, saudara Sandi, kami persilahkan dengan penuh hormat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sandira Arjuna. Kebetulan berjabat sebagai Korwil KPGIR Jambi Raya. Yang terutama saya berterima kasih kepada kakak-kakak, abang-abang, kawan-kawan semua yang telah hadir di acara Harla KPGIR Jambi Raya yang kedua. Besar harapan saya di sini untuk KPGIR Jambi Raya selanjutnya mempunyai program-program yang berguna untuk kita semua. Sedikit tentang KPGIR. KPGIR ini adalah komunitas, bukan organisasi. Komunitas di mana wadah kita untuk saling berkumpul, saling berkenalan antara pendaki, KPA, Mapala, Sispala. Di sini kita sama-sama bersinergi untuk memajukan destinasi wisata kita, yaitu Provinsi Jambi. Selanjutnya, harapan saya KPGIR Jambi Raya ini mempunyai program-program yang bermanfaat untuk kita, seperti ada kepelatihan-pelatihan diksar, tebing, dan lain-lain. Demikian
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Ini ya. Kita acara selanjutnya ini sebenarnya kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik kita Aiko. Aiko. Kita bisa nyanyi ya. Nyanyi jamrut ya. Ya, siap. Oke. Siap. Gitar. Jumpa lagi bersama vlog Pangeran Petualang. Sekarang kita berada di Danau Lingkat. Danau Lingkat ini merupakan salah satu dari 5 danau destinasi wisata yang ada di wilayah kecamatan di wilayah Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Lingkat ini merupakan salah satu danau vulkanik yang terbentuk jutaan tahun lalu dari aktivitas gunung vulkanik dari Sesar Sumatera. Aktivitas ini sehingga membentuk sebuah cekungan yang berada di kaki Gunung Kunyit dan Gunung Raya di Kecamatan Lempur, Kabupaten Kerinci. Halo guys semua, jangan lupa berkunjung ke Danau Lingkat dan kunjungi destinasi wisata 5 danau yang ada di Kecamatan Lempur, yang masih satu kawasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat dan masih satu kawasan dengan Danau Kaco. Ini merupakan salah satu dari 5 danau terindah yang ada di Provinsi Jambi. Oke, terima kasih. Thank you.
KPGR bersama Juga Bola. Ya, dan ini sekarang kegiatan terakhir, salam perpisahan untuk saudara-saudara. Bukan perpisahan untuk selamanya, tapi untuk sementara karena kegiatan kita udah selesai di sini. Kita bakalan pulang ke rumah masing-masing. Selesai. Hari ini selesai. Dan kita bakalan buat gebrakan-gebrakan baru lagi. Kita bakalan terus memajukan pelestarian alam yang ada di Indonesia buat lebih maju lagi, lebih lestari lagi. Oke, mungkin sekian saya bakalan menutup videonya. Dan ini salah satu pendaki cilik yang ada di Indonesia. Dan ya, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai habis. Buat kalian yang baru, silakan tekan subscribe. Ya, thank you. Sampai ketemu di Danau Kaco.